yang sudah berangkat ke Tanah Suci setelah melaksanakan aktivitas haji, kan ada yang disebut dengan tahallul. Apa itu tahallul? Menggunting rambut minimal 3 helai rambut. Ya, apa maksudnya itu? Menggunting nafsu ketamakan. Nah, jadi kalau sudah kita menunaikan ibadah haji itu, pangkaslah nafsu ketamakan itu. Ya. Tinggal istiqomah, tinggal kita qanaah, ya, merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi tidak ada rasa tamak lagi, nafsu ketamakannya sudah dicukur, sudah dipangkas, sudah digunting gitu. Nah, ini makanya saya bilang di tempat lain, ya, sebenarnya kalau kita pahami betul manasik haji itu, insya Allah betul-betul mabrur, Pak. Ya, kalau betul-betul terpahami dan teraplikasikan maknanya. Cuman kalau hanya sekedar sah saja, ya, terpenuhi syarat dan rukun sah hajinya saja, belum tentu mabrur, Pak. Ya, maka tidak heran kita kalau pulang dari haji, yaitu picinya putih tapi hatinya masih hitam. Nah, kelakuannya masih hitam. Ya, na'udzubillah.